ati telah kopalakapno. Matahari ini akan terbit di sebelah barat, karena sekarang sudah berada di sebelah utara. Hai Toppers. Sepertinya dengan situasi yang kita lihat pada pagi ini adalah merupakan satu isyarat bahwa satu waktu nanti... Kabar mengejutkan mengenai masalah hancurnya dunia atau kiamat kembali ramai dibicarakan jagat maya. Fenomena matahari terbit dari arah barat sempat heboh di media sosial berbahasa Thailand. Sedangkan di Indonesia beberapa waktu lalu publik sempat ramai karena berita matahari yang terbit dari arah utara. Matahari ini akan terbit di sebelah barat karena sekarang sudah berada di sebelah utara. Seperti diketahui, sebuah unggahan di Facebook baru-baru ini mengejutkan publik terkait matahari bakal melakukan aktivitas tak biasa, terbit dari barat dan membuat bumi dekat dengan kiamat. Postingan itu ditulis dalam bahasa Thailand serta muncul juga dalam bahasa Inggris. Matahari yang biasanya muncul dari timur melakukan hal sebaliknya, disebabkan bumi yang berputar ke arah sebaliknya. Peristiwa itu terjadi karena bumi mengalami pembalikan magnet. Bahkan untuk mendukung informasi itu, disebutkan lembaga antariksa asal Amerika Serikat atau NASA juga mengklaim hal yang sama. Bumi akan berputar ke arah sebaliknya yang menyebabkan matahari muncul dari sisi barat. Periset meyakini bahwa kita bergerak menuju pembalikan medan magnet yang akan menjadi akhir umat manusia dan mendekati kiamat. Namun NASA membantah isi unggahan itu. Bettina Inclan, Associate Administrator for Communication NASA, menyebut baik pihaknya dan organisasi lain tidak pernah mengucapkan klaim tersebut. Soal pembalikan magnet, dia menyebut fenomena itu nyata dan pernah terjadi. Para ilmuwan juga mempelajari fenomena tersebut. Namun menurutnya, pembalikan magnet membuat bumi berputar ke arah sebaliknya merupakan hal yang salah. Sementara itu di Indonesia, netizen sempat dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan fenomena matahari terbit dari utara pada pertengahan Juni 2021. Video tersebut diambil di daerah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Video tersebut viral pada Kamis 17 Juni 2021. Mungkin sebagian topper sudah melihat fenomena ini di kanal YouTube ya, karena sempat viral di media sosial. Sepertinya dengan situasi yang kita lihat pada pagi ini adalah merupakan satu isyarat bahwa satu waktu nanti matahari ini akan terbit di sebelah barat karena sekarang sudah berada di sebelah utara. Nah, Toppers, gimana nih kalau menurut kalian tentang berita viral ini? Jangan lupa untuk berikan komentarnya ya.